Oke teman-teman, di depan sudah ada Honda Beat dan Honda Mega Pro dengan membawa gandengannya. Disalip Honda Vario juga membawa gandengannya. Lah iki aku kapan lur? Oh aku dewe iki lur. Jomblo lur. Tolong dibantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cek Sak Monggo. Pada kesempatan kali ini saya mau explore perjalanan saya ke Tawang Mangu Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Dimulai start ini dari Kartosuro ya. Kartosuro Sukoharjo. Ini ya. Jadi kita akan lewati Kota Surakarta ya ini. Jalurnya lewat Kota Surakarta atau Solo Raya. Baik, kita berhenti sejenak ya ini. Yuk tetap stay tune di channel Cek Sak Monggo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, lanjut. Ya baik, hari ini hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Daripada gabut, mending saya pikirkan kan membuat konten ngevlog ke Tawang Mangu. Jadi ini saya lewat Kota Surakarta ya. Ini lewat jalur sebelah kanan Manahan. Jadi kalau dari Kartosuro, dari jalan Solo Semarang, saya ambil lurus saja ya. Sebenarnya bisa lewat belok kiri atau lewat sebelah utara Manahan bisa, cuma aku lewat ke kota ya, lewat jalur sebelah kanan atau sebelah selatan Manahan. Jadi dari Kartosuro kita ambil lurus saja, pentok nanti ada Balai Kota Surakarta, kita ambil kiri lurus terus nanti ketemu jalan ke arah Surabaya ya. Surabaya atau ke Karanganyar juga bisa, kita ambil ke sana. Oke okay? Ya oke okay, kita ini lewat flyover ya, flyover ini baru kayak ini ya, soalnya dulu saya sering lewat sini itu enggak, belum ada dan masih tahap pembangunan ya. Ini sangat indah sekali ya, di sini banyak gedung-gedung dan pokoknya mantap sekali ya, di sini banyak pemandangan perkotaan daripada kota Solo atau the spirit of Java. Spirit of Java ini. Depan sudah ada gedung-gedung tinggi sekali ya. Oke ya, dari sini ini kan dari tadi lurus ya. Ini beloknya di sini ya. Belok ke kiri. Nah ini wilayah daerah Balai Kota Kota Surakarta. Oh iya, ini sebenarnya saya pengen berhenti di sini, mau menjajal jaringan 5G ya di Balai Kota Kota Surakarta. Karena di Balai Kota Surakarta ini sudah ada jaringan 5G Indosat ya, yang dulu itu diresmikan pertama kalinya Indosat ya. Indosat itu di Balai Kota Kota Surakarta ya, ini sebelah kiri ini. Nah di sini ini Balai Kota Kota Surakarta. Ini kita belok ke kanan untuk melewati petunjuk arah. Oke, lurus terus nanti ketemu jalan ke kanan lagi.
Ya, sudah berada di UNS Universitas 11 Maret, universitas ternama di Kota Surakarta. Oke, teman-teman, mohon maaf sekali ya, sengaja saya skip-skip karena videonya panjang banget ya. Ya, mudah-mudahan besok bisa, kapan-kapan lah, bisa eksplor kota-kota ini, Kota Solo, Kota Salatiga, Kota Semarang. Ya, nanti ya, insya Allah ya, kalau ada waktu dan kesempatan. Makanya dukung terus channel ini ya, biar bisa review-review kota Anda dan juga tempat wisata. Oke. Dan mohon maaf ya, saya skip-skip biar mempersingkat waktu ya. Oke. Di depan nanti ada flyover Palur. Kota Karanganyar, bukan kota ya. Sudah masuk kota Karanganyar. Oke, lanjut terus ya. Ini skip dulu ya. Cus, nikmati perjalananku. Ya, oke, teman-teman, saya sudah berada di Kota Karanganyar. Ini terlihat ya, jalan di sini memang besar sekali ya. Saya sudah sering kali ya lewat sini. Cuma ini saya abadikan baru sekarang. Ini jalannya lumayan luas ya. Ini Kota Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Oke. Yuk, capcus, kita skip lagi. Cus. Oke, teman-teman, kita skip-skip lagi. Ini saya sudah sampai di Karang Pandan, Karanganyar. Kita maju lagi, kira-kira beberapa kilo lagi kita akan sampai. Kok kita sih? Saya atau aku akan sampai ke Tawangmangu. Oke, tetap stay tune ya. Tetap simak terus perjalananku. Ya. Saya skip lagi biar mempersingkat waktu. Oke. Thank you.
Ya, baik teman-teman, mohon maaf sekali di depan ada mobil Toyota Calya ya. Kita salip aja ya ini. Oke, mohon maaf sekali mengganggu perjalanan saja ini. Ini tinggal beberapa kilo lagi kita akan sampai di Tawangmangu atau selamat datang Tawangmangu. Yuk kita cus lagi, kita skip-skip lagi. Oke. Ya, oke teman-teman dan konco-konco semuanya, di depan sudah ada Honda Blit dengan membonceng seorang cewek. Entah itu cewek orang tuanya sendiri atau pacarnya, enggak tahu ya. Dilihat dari kaki-kaki ya, dari sikilnya itu agak kusam ya. Ini kayaknya mboknya ini. Mboknya atau alias ibunya. Mungkin ngeteki bar, ngeteki nyumbang ya. Ya wis lah, ora apa-apa, rasa digegas. Yuk tetap gas wae. Ya baik teman-teman, di depan saya ini sudah ada mobil Fortuner yang mau piknik atau mau kemana. Ini udah ada, udah lewat ini gerbang Tawangmangu. Kita lurus saja, kiri juga bisa. Kita ambil yang lurus. Oke ya. Ya sebenarnya kita harus ke kiri ya tadi, karena ada rambu-rambunya kita ke kiri karena di sini jatah dari atas ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, ini kita ngikut yang di depan kita, senior-senior kita. Oke, yuk capcus. Baik, di sini jalannya naik ya, naik sama belak-belok. Jadi namanya gunung, kalau kita lewat naik ke atas pasti itu liku-liku, berliku-liku dan pokoknya membentuk S gitu loh. Pokoknya jadi S-S-nya anjep ya. Iya, biasalah gunung mesti anjep. Oke ya. Wah, raiso nyalip lur, maklum Supra. Jadi ya susah buat nyalip ya. Kekuatannya cilik, kekuatannya sidik. Oke, kita salep aja ini mobil air ya. Kita satu lagi. Baik teman-teman, saya sudah sampai di terminal Tawangmangu. Ya, seperti ini kondisinya, sangat ramai sekali, banyak UMKM, UMKM atau penjual-penjual makanan tradisional baik ataupun modern. Ya, kita lurus terus, nanti kita ambil yang kanan jalannya. Ada jalan Nyawang, kita ambil yang kanan. Lurus sebenarnya juga bisa, cuma aku ambil yang nganan. Oke, cus lagi. Ya baik teman-teman semuanya, kita atau aku ini ambil jalur yang ke kanan ya. Lurus juga bisa, kanan juga bisa, terserah kalian. Nanti ketemunya tetap sama, karena ambil ke kanan itu lebih banyak tempat ngopi dan tempat ngongkrong, dan juga naiknya itu nggak terlalu ekstrim ya. Jadi santai-santai. Oke ya, di sini dan ini sangat indah sekali kalau malam ya. Tapi sayang sekali ya, ini disambut mendung ya, ini sambut mendung sekali, sangat disayangkan. Saya tadi berangkat itu udah pikir-pikir ya, dari bawah itu udah kelihatan kok, padahal cerah ya di sana, Gunung Merapi Merbabu itu kelihatan banget, tapi
di sebelah timur itu terlihat sangat mendung sekali. Alhasil ya seperti ini, mendung ya. Nah, di depan kita ada Honda PCX dan dikendarai oleh Uhti-Uhti ya. Ya, ini sepanjang jalan pokoknya ini banyak sekali. Itu putih-putih kayak masjid itu adalah rumah atau villa orang kaya itu ya. Banyak sekali cewek-cewek di sini ya. Uhti helm gloss dan juga motor Scoopy mana ini ya. Ya mbaknya ini ya, video-video ya ini. Kalau aku enggak video enggak usah susah-susah, tinggal cantelin aja ini. Nah, ya di sana itu mantap. Ini suasana ya lumayan ramai, cuma ya itu tadi mendung. Ya teman-teman. Ini ya. Bagus ini kalau malam, indah banget ini, banyak lampu kelap-kelip kemerlip lintang ya. Pokoknya jos last doll. Yuk kita lihat review keindahan dari Tawangmangu di sepanjang jalan ini ya, dengan di skip-skip ya. Oh enggak di skip, cuma dipercepat lagi ya. Oke. Bentar-bentar, ini di depan kita sudah ada jembatan ya, ini ada pak jembatan seperti ini ya. Kita skip lagi. Oke, mulai dari sekarang kita percepat, yuk cus. Oh ya teman-teman, kita ini jalur provinsi ya, ini provinsi, jalur antar provinsi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi ini jalur antara Pengubur Karanganyar ke Magetan. Dulu aku juga pernah ke Magetan lewat jalur sini dan pulang ke lewat Sragen lewat jalur sebelah utaranya Lawu ya. Ya itu saja ini, cuma itu ya informasi dari aku. Ya oke teman-teman, di depan udah ada Uhti. Ya, dua Uhti. Scoopy helm charglos ya. Piye lur? Oh ya, porae iki. Iki padha jumblune iki. Ya, kita salip. Uhti yang double tadi udah berhenti. Ini masih ada Uhti helm charglos. Motornya Scoopy di depan. Yes, ini pokoknya ini panjang banget sampai ke perbatasan itu seperti ini. Banyak UMKM, tempat nongkrong dan tempat perkopian yang tingkat seperti ini ya, tingkat 2, yang di atas ada lantai 2 ini. Sangat indah sekali ya, bisa kita lihat seperti itu. Cuma sayang sekali ini mendung, jadi kurang indah pemandangannya. Soalnya saya pernah kesini itu, wah cerah bagus banget. Ya, cerah indah sekali. Sangat worth it sekali ya kalau kesini, kalau pas lagi cerah-cerahnya. Cuma kurang worth it ya, pas kayak gini. Pas ngene iki, pas mendung kabut ini ki serajos api enak pas ya. Pokoknya ini skip sih alias di speed kayak dua kali ya. Oke okay. Thank you.
Dae, I love you. Yeah. Ya yeah, oke, teman-teman, ini di depan ada Ustir Tarkas Plat AD. Ini daerah kawasan Plat AD. Mantap. Mbak, jomblo pra mbak. Ayo bareng aku ya. Aku bareng kowe. Yeah. Waduh, malah kabur. Aduh. Ya, sebelah kanan ada tulisan I love Tawang Mangu. Mantap sekali, ini sangat lumayan rame ya. Jadi ini di sini banyak tempat-tempat, jadi nggak bisa ngumpul-ngumpul, jadi ramenya itu bersebaran. Menurutku kalau di sini itu tempat wisata nomor 2 sejateng setelah Dieng ya, karena banyak banget di sini. Ya oke. Okay. Ya baik teman-teman, di depan sudah ada NMAX dengan gandengannya ya yang pastinya. Baik, di depan sudah ada kawasan wisata The Lawu Pak. Lawu Pak, Gunung Lawu Pak. Mantap. Ya, di sebelah kanan kita ada kayak villa ya itu. Villa tempat nginep. Ini mbaknya yang tadi nih. Iya, yeah, Mbak. Mbak jenengmu siapa, Mbak? Kenalan sih. Wei. Mengo. 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 Nak ra mengo berarti kowe kowe jodohku lho. Iya. Mal ra gelem mengo ya wis jodohku kowe. Aku jomblo, Mbak. Wah, kae ning ngarep. Nah, anak sebelah kiwa alias ngiri ini nggak tahu kemana, belum pernah ke sana. Oke ya, skip lagi. Ya oke okay, teman-teman, di depan sudah ada motor Beat dan motor Mega Pro dengan gandengannya, disalip juga motor Vario dengan gandengannya. Wah, aku jomblo lur. Iya iki dhewe. Wah, kabeh dong yo gandengan ngene piye iki. Aduh. Tolongan lur, tolongin, tolong, tolong. Wah, aku motorku Supra lur. Wis kono sing gelem karo motor Supra, ayo penting dolan. Sing ra gelem gengsi-gengsingan. Motor Supra bisa apa? Supra bapak ya. Geng arep iki. Dadi nek minggu kae tak usahake iki motor iki tak geng arep lho. Alias Sun Mori. Ya. Yeah. Nek uang-uang gitu, Kesun Mori, Sunday Morning Reading. Nah aku, Kesun Morit, Sunday Morning Ngarit. Ya itu, was, betapa mereka itu pamer kemesraan tolur, lur. Kene kis jomblo kok malah itu dipamerin ngarep ya lu, was. Sing sabar, sing sabar. Moga-moga tahun ngarep ya. Wes entuk gandengan. Oke, di depan ada Sakura Hills. Sakura Hills. Ini terlihat nampak sangat ramai sekali ya. Sebelah kanan dan kiri.
bangunan-bangunan bertingkat. Oke, kita salip tipis-tipis saja ini mas-masnya ini yang gendeng-gendeng cewek-cewek ini. Yes, apa-apa penting sehat bagas waras ayam tentrem. Oke guys, kita sudah sampai di 0 km Cemoro Kandang puncaknya ya, puncak jalannya. Jalan ini puncaknya di sini di Cemoro Kandang Karanganyar. Puncak Lawu Wisata, Puncak Lawu alias ini jalan yang tertinggi di Lawu ini sini ya. Sangat ramai sekali dan sebelah kanan dan sebelah kiri sudah ada ini dari tadi UMKM ya. Ya. Bentar ya. Kita minggir dulu. Ya baik, ini selamat datang atau selamat jalan Karanganyar. Ini tugunya di sini. Cuma perbatasan Jawa Tengahnya masih di sana ya. Masih di depan. Bentar ya, istirahat dulu ya sebentar. Kita lanjut lagi. Di depan sudah disambut oleh jembatan yang sangat cantik sekali ini. Jembatan Jembatan Gunung Lawu ya. Nah, ini sangat ramai. Oke, di depan ketemu lagi Sekupi helm charles lagi. Ini beda helm charles. Kita lurus-lurus aja di sana. Kita enggak saya atau kita lagi. Kita belok aja ke sini ya. Nanti kita ngopi-ngopi. Aku enggak ke lurus ya, enggak sampai ke Tugu Jawa Tengah Jawa Timur itu. Nah, karena aku mau nge-review jembatan ini ya. Ya, kita review dulu. Ini sangat indah sekali ya. Oke, kita berhenti di sini dulu ya. Wow, ada cewek dua. Oke teman-teman, inilah jembatan di bawah itu sangat dalam sekali ya. Wah, sangat indah, apalagi kalau cerah sekali. Cerah dan pasti sangat indah sekali. Kita geser ke kiri. Wow, di kiri juga ada selfie-selfie ya. Kita coba lihat geser ke atas. Ini ada perbukitan atau gunungnya ya ini. Ya ingat ya, kalau kesini atau lewat jalur sini itu kan banyak jurang-jurang gitu ya, jurang miring-miring itu sebaiknya hati-hati ya kalau pas hujan ya, karena rawan longsor ya. Nah, tips dari saya, kita sungai iya cus ya, seperti itu. Kita kembalikan lagi ya. Oke. Oh ya teman-teman, tadi aku berhenti sejenak untuk membeli stroberi ya di tadi sambil lihat-lihat pemandangan di sana. Nah, ini suasananya agak hilang kabutnya, jadi agak lumayan ya. Kita aku tahu ke bawah lagi, bawah dulu ya. Kita coba review pemandangan dari atas ke bawah ya. Kayaknya bagus. Oke, banyak sekali ya yang jualan stroberi di sini. Jadi aku mumpung di sini tak beli stroberi buat oleh-oleh di rumah.
Oke, sambil jalan sambil kita cari-cari musola atau masjid buat luhuran ya, sholat duhur. Oke, terus saja nikmati perjalanan. Selamat menikmati teman-teman semuanya. Oke ya, dari saya sambil menikmati perjalanan pulang ya. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.